bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Eh, mau ngapain lo? Mau megang muka pakai tangan ya? Emang kenapa sih tangan aku? Yaudah deh, pokoknya sekarang kamu cuci tangan dulu. Ayo. Udah cepetan cuci tangan. Ini gue pegang. Eda, cuci tangan apaan lu kayak gitu? Betul sama yang bener gimana? Telapak tangan digosok dulu. Habis itu punggung tangan nih gini caranya. Dua-duanya. Ini juga. Oh, udah kan? Ya. Terus sela-sela jari. Begini-giniin. Nah, terus tangan lu diginiin coba. Gini-giniin. Iya, betul. Kukini dikitin. Gantian dua-duanya. Habis itu pergelangan tangan lo. Nah. Udah. Udah. Bedanya sih cuci tangan biasa sama tarian itu, ya kan kamu nggak tahu selama kamu dari rumah sampai sini itu kamu tuh pegang apa aja. Soalnya virus corona itu bisa menempel pada benda-benda mati melalui droplet atau percikan saat kita batuk. Oh, terus emang kenapa? Karena kita kan nggak tahu kalau tangan kita itu ada virus. Habis itu kita pegang muka, terus virus itu bisa masuk melalui mulut, hidung maupun mata. Oh, terus kenapa sih cuci tangannya harus pakai sabun? Kan bisa pakai air biasa. Kan kalau virus itu dilapisi sama lapisan lemak. Nah, lapisan lemaknya itu bisa hilang kalau misalnya kita cuci tangan pakai sabun. Oh, jadi gitu. Berarti nggak perlu tuh pakai hand sanitizer. Padahal tuh di berita itu pada borong tuh hand sanitizer, tahu nggak sih? Eh, bener tahu. Tahu nggak ya? Kemarin gua tuh susah banget nyari hand sanitizer. Padahal kalau nggak pakai hand sanitizer itu juga nggak apa-apa, selama ada air sama sabun. Oh, jadi gitu. Tuh, makanya nggak usah pada borong-borong dah hand sanitizer. Ayo lawan corona dengan menjaga kesehatan kita.